Hari ni aku nak share dengan korang semua tentang apa yang dah berlaku dalam episod ke-23 siri Ultraman Decker. Tapi sebelum tu macam biasalah, kepada sesiapa yang masih lagi belum menonton episod ke-23 ni, korang boleh tonton kat channel YouTube Ultraman Official by Suburaya. Sebabnya dalam video aku ni ada spoiler, nanti korang tak puas hati lah sebab tengok spoiler dulu kan. Okay, so dalam episod ke-23 ni, kita boleh tengok yang bumi ni dah hampir nak musnah disebabkan kemunculan raksasa sphere yang paling kuat ni. Kiranya kalau raksasa ni muncul, alamatnya memang bumi dah nak musnah lah. Okay, nak tahu raksasa tu apa nama dia kan, dah macam mana bentuk dia kan. Okay, sekejap lagi aku bagi tahu. Episod kali ni dimulakan dengan menunjukkan di mana Ryumon teringat situasi bahawa dia sebenarnya dah boleh menjangkakan bahawa si Kanata tu sebenarnya adalah Ultraman Decker. Okay, kita boleh tengok dalam episod sebelum ni kan, yang Ryumon tu dah tahu lah yang Kanata tu adalah Ultraman Decker, dan dia teringat balik petunjuk-petunjuk yang dia pernah nampak sebelum ni, di mana dia pernah perasan tau Ultraman Decker ni cedera kat tangan, dan lepas tu dia tengok Kanata pun cedera kat tangan, tangan yang sama pula tu. Lepas tu ada sekali tu yang dia pergi cari Kanata, masa tu Kanata kan kat bulan. Lepas tu Anijiro bagi tahu kat Ryumon yang Kanata ada kat bilik sakit. Bila pergi je bilik sakit, tengok-tengok Kanata tak ada. So masa tu memang si Ryumon tu memang dah boleh syak sesuatu, dan ternyata apa yang dia syak tu memang betul lah, di mana Kanata tu adalah Ultraman Decker. Lepas tu kita pergi ke babak di mana Kanata telah berjumpa dengan Captain Murahoshi, dan dia request lah kepada Captain Murahoshi supaya dia boleh bercakap dengan Agams, sebab Agams ni dia tak nak cakap dengan orang lain. Jadi si Kanata ni pun request lah supaya dia boleh bercakap dengan Agams, dan kemudian Captain Murahoshi pun dia minta kebenaran pihak atasan, dan pihak atasan pun benarkan lah untuk si Kanata tu pergi bercakap dengan Agams lah untuk korek rahsia. Agams ni memang dia memang sah-sah lah hilang ingatan, tapi dia bukanlah hilang ingatan sepenuhnya, cuma dia tak ingat lah tujuan utama dia datang ke bumi adalah untuk memusnahkan bumi, dan juga dia ni sebenarnya dah bekerjasama dengan The Sphere. Part tu memang dia tak ingat langsung lah. Jadi Captain Murahoshi pesan lah kepada Kanata supaya bila bercakap dengan Agams tu, janganlah tanya sesuatu yang boleh provoke si Agams tu, sebab dia tak berapa nak stabil. Jadi Kanata pun pergilah berjumpa dengan Agams, dan dia pun bersembang secara santai je lah dengan Agams tu. Dan Agams ni pun dia bercakap dengan Kanata sebab dia kata dia rasa selesa untuk bercakap dengan Kanata, dan dia tahu yang Kanata ni sebenarnya cuba untuk menyelamatkan dia. Agams buka cerita bahawa dia kata dekat planet dia, iaitu planet Bazdo, dia bersama-sama dengan penduduk bumi dan juga penduduk-penduduk planet lain berjuang untuk berlawan dengan The Sphere. Dia juga mengatakan bahawa The Sphere ni sebenarnya adalah makhluk misteri yang suka makan planet, dan diorang ni sasarkan planet-planet yang ada peradaban yang maju lah. Dan kemudian Agams pun bagi tahu yang kemunculan seekor raksasa, iaitu raksasa sphere yang paling kuat bernama Mother Spheresaurus. Kalau Mother Spheresaurus ni muncul, dia sebenarnya dah orang kata apa, detik-detik terakhir lah untuk sesebuah planet tu ditelan. Kiranya Mother Spheresaurus ni kalau dia muncul, kerja dia makanlah planet tu. So Kanata pun tanyalah dekat Agams, macam mana nak kalahkan Mother Spheresaurus tu kan. Tapi Agams kata dia tahu kelemahan, cuma dia kata teknologi-teknologi yang ada ni tak mampu untuk mengalahkan Mother Spheresaurus. Pada waktu tu juga, Agams ni sebenarnya dia tak ingat tau yang isteri dia iaitu Lelia tu dia dah mati. Agams tak ingat, dan mujurlah Kanata pun tak adalah pergi ingatkan ke Agams tu, bini kau dah mati. Tidak, lagi haru biru masa tu. Okay, so pada waktu tu lah, babak tu nampak macam orang kata apa, tenang je kan. Sekali tiba-tiba askar-askar The Sphere datang menyerang, dan kebetulan nak bilik pertemuan Kanata dan juga Agams tu ada tingkap pula. Aduh, macam mana boleh ada tingkap pula kat situ kan, kalau yang pertemuan dengan banduan kan. Kenapa ada tingkap pula tiba-tiba kat situ kan? So kat tingkap tu, Agams dia ternampak pula askar-askar The Sphere tengah lalu. Bila dia nampak askar-askar The Sphere, terus dia punya memori tu pulih tau. Dan dia dah kembali sedar bahawa dia datang ke bumi untuk memusnahkan bumi dan juga bekerjasama dengan The Sphere. Dan akhirnya Agams berjaya melarikan diri keluar dari pusat tahanan TPU. Dan Kanata pun cubalah untuk kejar Agams, tapi malangnya tak berjaya lah nak pujuk Agams tu. Agams pun dia pun menyerulah Terra Phaser, dan dia pun masuk dalam Terra Phaser tu. Dan bila dia masuk dalam Terra Phaser, askar-askar The Sphere bergabung dengan Terra Phaser tu untuk memberikan kekuatan kepada Terra Phaser dan juga Agams. Lepas tu, askar-askar The Sphere ni telah bergabung sesama diorang dan membentuk tiga menara. Tiga menara ni telah menjadi pemancar
untuk membuka satu portal di sebelah bumi, okay, kat ruang angkasa sebelah bumi, di mana portal tu adalah tempat munculnya Mother Sphere Saurus. Pada ketika itu juga, Captain Murawashi telah mengarahkan ahli pasukan God Select untuk menyerang askar-askar The Sphere. Tapi malangnya, serangan-serangan dia orang ni tak apa nak berjaya sebab askar-askar The Sphere pada masa tu memang banyak gila. Kanata yang pada masa tu cuba untuk mengejar Terra Phaser, dia terserempak dengan seorang lelaki yang tercedera lah, dan dia pun nak bantu lah lelaki tu. Masa dia nak bantu lelaki tu, Ryumon pun datang. Bila Ryumon datang kat Kanata, dia cakap kat Kanata, "Laki ni biar aku yang tolong. Engkau pergi buat kerja yang sepatutnya engkau buat." Lepas tu Kanata pun dia buat macam muka pelik. "Engkau ni cakap apa benda ni kan?" Dia tak faham tau. Dia tak tahu pun yang Ryumon sebenarnya dah tahu yang dia tu adalah Ultraman Deka. Lepas tu Ryumon pun cakap, "Kau pergi je lah buat kerja engkau, pergi." Ha, masa tu, oh, kita boleh nampak orang kata apa, riak muka Kanata tu macam, "Ush, Ryumon dah tahu yang aku ni Ultraman Deka." Lepas tu Kanata pun teruslah bertukar menjadi Ultraman Deka. Bila Kanata dah berubah jadi Ultraman Deka Flash Type, askar-askar The Sphere ni telah bergabung sesama diorang lalu membentuk dua ekor raksasa, iaitu Sphere Gomora dan juga Sphere Red King. Aku mati-mati ingat yang Sphere Gomora dan Sphere Red King ni akan muncul dari masa depan sama macam Sphere Saurus hari tu. Tapi rupanya diorang tu terbentuk daripada askar-askar The Sphere yang bergabung. So aku rasa askar-askar The Sphere ni memang dia dah ada simpan sel-sel dua ekor raksasa tu. Okay, dua ekor raksasa tu dia tumbuk Ultraman Deka tu, ha, terus tumbang, terus terbaring. Tak sempat nak bangun lagi, askar-askar The Sphere bergabung lagi sesama dia orang dan akhirnya membentuk Sphere Neo Megas. Sphere Neo Megas tu bila muncul, terus dia hempap si Ultraman Deka tu. Disebabkan Ultraman Deka tu rasa macam tak boleh nak handle tiga ekor raksasa ni, Kanata pun ubah Ultraman Deka tu menjadi Dynamic Type. Dia pun keluarkanlah dia punya apa, Dual Sword dan juga Shield Caliber untuk berlawan dengan tiga ekor raksasa tu. Mula-mula memang nampak macam style lah, tiga-tiga ekor raksasa tu kena libas kan. Sekali tengok-tengok, aduh mak, Ultraman Deka kena kitai balik. Weh, memang kesian weh, tengok Ultraman Deka kena kopok dengan tiga ekor raksasa tu. Kopok apa mat? Kopok mat, cepat. Sementara tu, kan tadi aku cakap ada kemunculan portal kat luar bumi kan? Kemunculan portal tu telah menyebabkan gelombang elektromagnetik kat bumi tu menjadi tak stabil dan menyebabkan Nuse Dese dan juga Guts Griffon hilang kawalan sehingga menyebabkan dua pesawat tu terhempas lah. Dan berbalik semula kepada pertarungan Ultraman Deka dengan tiga ekor raksasa tu, kita boleh tengok memang teruk Ultraman Deka kena bully dengan tiga ekor raksasa tu. Kejap kena lambung ke kiri, kejap kena lambung ke kanan, kejap kena lambung ke atas, lepas tu melantun pula atas tanah, lepas tu kena lambung lagi. Oi, macam bola pingpong jadinya si Ultraman Deka tu. Tapi macam biasalah, cerita Ultraman mesti menjadi bersemangat semula. Ha, bila dah jadi bersemangat semula, masa tiga ekor raksasa tu memancarkan serangan diorang, Ultraman Deka sempat menghalang menggunakan dia punya Shield Caliber. Okay, dan bila dia berjaya mematahkan serangan tu, dia ambil dia punya Dual Sword, lepas tu dia tukar dia punya Shield Caliber jadi Caliber Mode, dan kemudian kita boleh tengok Ultraman Deka tu jadi macam Beyblade kau. Jadi macam gasing dilibas-libasnya ketiga-tiga ekor raksasa tu. Kemudian Ultraman Deka pun mengubah dia punya Caliber Mode tu menjadi bentuk Miracle, dan dia melepaskan satu libasan ke arah ketiga-tiga ekor raksasa tu dan menyebabkan ketiga-tiga ekor raksasa tu badan dia orang terbelah dan akhirnya musnah. Aku ingatkan benda tu settle lah kat situ. Sekali rupa-rupanya si Agams yang ada dalam badan Terra Phaser tu nampak gaya macam dah dikawal sepenuhnya oleh The Sphere. Sebab kita boleh tengok mata Agams tu bertukar menjadi warna ungu kau, dan si Kanata yang ada dalam badan Ultraman Deka tu lampu dah kelip-kelip dah masa tu sebab memang penat kot masa tu. Tak sempat nak buat apa-apa weh. Terra Phaser telah melepaskan satu tembakan TR Mega Buster ke arah Ultraman Deka. Ultraman Deka memang dah tak ada upaya dah untuk menghalang dan akhirnya menyebabkan Ultraman Deka berubah semula menjadi Kanata. Kita kembali ke ruang angkasa pula. Babak di ruang angkasa, kat portal tu, nah kau, keluar raksasa sphere paling kuat, iaitu Mother Sphere Saurus. Dan pada waktu itu juga, Ultraman Trigger datang. Ultraman Trigger tu dia datang, Ultraman Trigger aka Kengo Manaka tu datang sebab si Akito bagi tahu kat Kengo yang ada kemunculan tenaga pelik sebelah planet bumi. Jadi sebab itulah si Trigger tu datang. Bila Trigger datang, tengok-tengok
ada muncul seekor raksasa yang besar yang dia pun tak tahu apa nama raksasa tu, dan kemudian si Trigger ni berubah menjadi Glitter Trigger Eternity dan terus dia menuju ke arah Mother Sphiosaurus tu. Dan episod 23 pun tamat sampai situ sahaja. Dalam episod ni tak ada preview episod ke-24. Yang ada cuma preview episod nak recap balik apa yang dah berlaku dalam episod-episod sebelum ni. Jadi kita kena tunggu lah, kata apa, 2 minggu untuk kita tonton episod ke-24. Dalam episod ke-23 ni kita boleh tengok ah yang bumi ni betul-betul berada di ambang kehancuran. Sebab seperti mana Agams kata, kalau Mother Sphiosaurus tu muncul, itu petanda sesebuah planet tu bakal ditelan. Okey, dalam episod ni juga kita boleh tengok sesuatu yang menarik ah, di mana Ultraman Trigger ni betul-betul memainkan peranan pada momen-momen yang penting ah. Kalau kita tengok, yalah, logik jugalah sebenarnya Ultraman Trigger ni muncul sebab Trigger dan Decker ni berada dalam satu universe yang sama. So macam peliklah juga kalau si Trigger tak muncul untuk membantu Ultraman Decker. Tapi aku rasa kemunculan Ultraman Trigger ni pun seolah-olah macam nak menutup kekurangan yang ada pada siri Ultraman Trigger dulu. Okay, seperti mana yang kita semua sedia maklum, siri Ultraman Trigger ni memang telah mengecewakan banyak peminat Ultraman. Jadi macam nak cover balik orang kata apa, kekurangan yang ada dalam siri Ultraman Trigger. Jadi pada siri Ultraman Decker, Trigger ni digunakan juga sebagai watak penting yang akan muncul dalam situasi-situasi genting. Oh, macam pantun kau. So itulah dia benda yang dah berlaku dalam episod 23 siri Ultraman Decker. Aku tahu korang semua sama macam aku, tak sabar untuk tengok apa yang berlaku dalam episod ke-24. Tapi nak buat macam mana, kita tetap kena tunggu 2 minggu sebelum episod ke-24 muncul.